Selamat sore pemirsa, dengan saya Taufa Derga dari SMK Negeri Jawa Tengah. Saat ini saya bersama Bapak Nur Rahman, orang tua dari salah satu siswi berprestasi Arinda. Selamat sore Bapak. Izin saya akan berbincang dengan Bapak mengenai putri Bapak yang sekarang telah lulus dari SMK Negeri Jawa Tengah. Tentunya banyak perubahan yang terjadi. Apa saja Pak perubahan-perubahan yang terjadi? Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya banyak sekali perubahan pada diri anak saya, terutama masalah kedisiplinan, terus ketaatan kepada orang tua baik di rumah ataupun di lingkungan sekitar itu. Ya. Oke Bapak, setelah putri Bapak lulus dari SMK Negeri Jawa Tengah, untuk harapan kedepannya Bapak, apa harapan Bapak bagi masa depan putri Bapak? Ya. Tentunya sebagai orang tua saya berharap yang terbaik buat anak saya, dan ini alhamdulillah habis lebaran ini dia sudah berangkat ke Jakarta untuk bekerja di PT SUA. Ya semoga saja doa dari seluruh warga, seluruh masyarakat SMK khususnya, semoga kesuksesan selalu senantiasa menaungi anak saya Arinda. Makasih. Ya. Baik Bapak, terakhir ada pesan atau tiga kata yang ingin Bapak sampaikan untuk SMK Negeri Jawa Tengah? Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada SMK Negeri Jawa Tengah, karena dengan adanya SMK Negeri Jawa Tengah ini alhamdulillah saya selaku orang tua itu merasa sedikit mengurangi beban dari biaya sekolah yang otomatis untuk saat ini sangat mahal. Dan alhamdulillah anak saya bisa masuk ke SMK ini dan dengan gratis. Yang kedua saya ingin mohon maaf apabila mungkin selama anak saya ataupun saya berada di SMK ini mungkin banyak sekali kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja Mas, terima kasih. Ya, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Nur Rahman. Terima kasih. Take a body's high.